Cetirizin untuk mengatasi gejala-gejala alergi seperti hidung beringus atau mampet, mata berair, bersin-bersin, mata atau hidung yang gatal, serta ruam pada kulit yang disebabkan oleh alergi. Cetirizin bekerja dengan cara menghalangi kinerja senyawa histamin yang diproduksi tubuh ketika tubuh mengalami gejala alergi. Tetapi, obat ini tidak dapat mencegah atau mengatasi gatal-gatal di seluruh tubuh atau reaksi alergi yang parah seperti anafilaksis. Efek obatnya dapat dirasakan setelah 1 jam, dan efek obat di dalam tubuh bisa berada 12-24 jam. Konsumsi obat bersama makanan dapat memperlambat pencapaian obat untuk memberikan efeknya. Sebaiknya minum obatnya sebelum tidur ya. Untuk dosisnya, dewasa diberikan 1 kali sehari 1 tablet 10 mg. Dan untuk anak-anak, dosisnya tergantung usia ya. Ini salah satu obat yang mengandung cetirizin ya. Dan untuk anak di bawah 2 tahun diberikan 0,25 ml. Untuk merek yang berbeda, tanyakan kepada dokter atau apoteker ya. Efek sampingnya seperti lemas dan lelah, mulut kering, atau sakit perut. Nah, jika kalian mengalami ngantuk setelah mengonsumsi obat ini, jangan mengemudi ya atau mengoperasikan alat berat. Harap berhati-hati juga bagi penderita gangguan ginjal, gangguan hati, diabetes, dan porfiria. Atau memiliki alergi terhadap obat-obatan, terutama antihistamin. Dan obat boleh dihentikan ketika gejala telah membaik. Dan jika terjadi reaksi alergi atau overdosis, segera hubungi dokter ya. Cara yang benar dalam mengkonsumsi cetirizin adalah sebaiknya di malam hari sebelum tidur atau tidak dikonsumsi di saat makan. Sekian informasinya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.